Hello guys, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Saufi, host anda dalam review mingguan #ITMetro. Okey, pada minggu ini saya akan review sebuah produk atau peranti paling powerful keluaran Apple. Tak lain dan tidak bukan ialah MacBook Pro 16 inci versi 2021. Kalau korang nak tahu apa yang membezakan antara versi 2021 ini ialah chip pemproses. Chip pemproses untuk versi MacBook Pro 2021 ini adalah legasi ataupun kesinambungan terhadap Apple M1. Kali ini, Apple memperkenalkan dua chip baharu mereka iaitu Apple M1 Pro dan juga M1 Max. Cuma untuk review kali ini, saya akan memberi fokus kepada first impression saya ataupun pandang pertama saya berhubung MacBook Pro 16 2021 ini. Untuk ujian prestasi, saya akan buat pada review yang akan datang. Okey, Apple MacBook Pro ini sudah berada di tangan saya. Kalau korang nak tahu, Apple kali ini menawarkan dua variasi iaitu 14 inci dan juga 16 inci termasuk dua chip pemproses yang berbeza iaitu Apple M1 Pro dan juga Apple M1 Max. Untuk MacBook Pro yang berada di tangan saya ini, saya memilih konfigurasi yang paling tinggi iaitu chip pemproses M1 Max bersama-sama dengan unified memory 64GB. Okey, saya tak nak cakap secara terperinci lagi kerana saya ingin simpan maklumat-maklumat terperinci ini untuk review yang akan datang ketika saya melakukan ujian prestasi. Fokus review saya pada kali ini adalah first impression iaitu pandang pertama, rupa fizikal dia, apa yang ditawarkan oleh MacBook Pro 16 inci versi 2021 ini. Sebelum itu, jom unboxing dulu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, MacBook Pro 16 inci versi 2021 ini menggunakan chip pemproses lanjutan daripada Apple M1. Ia didatangkan dengan dua versi iaitu Apple M1 Pro dan M1 Max. Apple kali ini turut menyediakan dua variasi saiz MacBook Pro iaitu saiz 14 inci serta 16 inci dan seperti MacBook sebelum ini, pengguna boleh melakukan konfigurasi tetapan mengikut kesesuaian dan bajet. Untuk MacBook Pro ini, saya memilih konfigurasi 16 inci bagi sudut penglihatan yang lebih baik membandingkan kebanyakan ketika saya menggunakan MacBook untuk melakukan suntingan video. Bagi spesifikasi lain pula, saya memilih pemproses Apple M1 Max dengan keupayaan CPU 10 teras bersama-sama padanan memori tergabung atau unified memory 64GB. Sesuai untuk dijadikan peranti suntingan video, pilihan storan saya pastinya 2TB. Menyentuh aspek reka bentuk luaran, MacBook Pro 16 inci versi 2021 agak berbeza dengan saiz yang lebih tebal berbanding dengan generasi terdahulu. Untuk versi ini juga, ia dilengkapi dengan 3 port Thunderbolt 4, port HDMI, slot bacaan kad SDXC termasuk port MagSafe 3. Paling menarik perhatian adalah punca kuasa untuk MacBook Pro 16 versi 2021 ini. Kalau korang nak tahu, punca kuasa untuk MacBook Pro ini didatangkan dengan 140W. MacBook Pro generasi baru ini menggunakan skrin paparan Liquid Retina XDR Display dan tiada lagi touch bar di bahagian atas papan kekunci. Untuk pengguna profesional, kegunaan touch bar ini dilihat kurang kefungsiannya memandangkan kebanyakan perisian masih menggunakan function key atau F key untuk suntingan atau sebarang tetapan. Pengalaman penggunaan saya, touch bar ini juga mempunyai kefungsian yang sangat limited. Jadi apabila Apple menukar kembali kepada F key, ia pastinya sesuai untuk kegunaan golongan Pro. Untuk sebarang konfigurasi, pengguna boleh melayari laman web apple.com/my untuk melakukan tempahan atau sebarang bentuk konfigurasi spesifikasi yang sesuai dengan penggunaan rutin. Biarpun MacBook Pro kali ini sedikit tebal, namun dengan sokongan port dan kefungsiannya, ia sangat sesuai untuk golongan profesional. Okey, kita sudah lihat serba sedikit berkenaan dengan rupa fizikal. MacBook Pro 16 inci versi 2021 ini juga didatangkan dengan sokongan port yang pelbagai termasuk HDMI dan juga Thunderbolt 4. Kalau korang nak tahu, MacBook Pro 16 inci versi 2021 ini sememangnya direka untuk golongan Pro, terutamanya yang terbabit dengan suntingan video, animasi atau sintesis
yang kompleks. Sesuai dengan keupayaan pemproses iaitu Apple M1 Max, ia mampu untuk melakukan sebarang atur cara yang kompleks tanpa sebarang masalah, lagging, hang dan sebagainya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, review kali ini hanya menyentuh aspek-aspek asas iaitu reka bentuk, sokongan port dan sebagainya. Untuk ujian prestasi pada minggu berikutnya, saya akan melakukan suntingan video 8K dan 4K. Kita akan lihat bagaimana kuasa prestasi Apple M1 Max. Kita akan bandingkan dengan M1 iaitu legasi yang terdahulu, bagaimana kelajuannya. Okey, untuk itu saja review saya pada minggu ini. Jumpa saya minggu depan, waktu sama hari sama. Ingat IT Metro, apa saja asalkan gadget. Jumpa lagi. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.